Siapa yang orang bisnes yang sedang dengar kita ni, kalau dapat idea ni kan, insyaAllah confirm meletup. Cari produk yang demand. Demand hot product. Oh. Yang lalu kan 17 benda yang demand tinggi sekarang ni, pertama ialah kurma. So kurma ni, kurma. Sekarang juga, kita akan ada offer hujung rancangan, kita mengeluarkan kurma yang ada USP. Ada kelebihan dia, bila you beli kurma ni, you akan boleh sedekah. Nama dia kurmasedap.com. Ini you boleh you join, ada kelebihan hujung rancangan, saya boleh tahu. Okay. 17 ni saya dah validate. Validate ni dah kena pasti memang ada permintaan yang sangat tinggi. Say, kurma, ini bisnes saya tengah buat sekarang ni. Selain daripada kurma, apa yang nak kena buat? Kurma yang kedua, tadika online. Tadika online? Tadika online. Wow. Memang akan jadi masalah. Sekolah akan jadi masalah. Parent takut nak hantar. Nak ada tak boleh masalah. So, budak-budak kena belajar juga. So, kena pergi ke mana? Tadika online. So, macam mana pergi tadika online? Gunakan kaedah. Ada apps tentu dan sebagainya. So, kaedah ni kena JV. Kena kerjasama. Yang ni pun sama saya tengah usahakan. Namanya study. Saya beritahu Ustaz Syah. Yang mana akan kombinkan pengusaha-pengusaha tadika seluruh Malaysia. Ini bukan saya seorang ni. Saya kombinkan seluruh business owner-business owner ni. Okay, yang ketiga tadika. Yang ketiga, dia kena apa? Saham. Trading saham. Ini kena trading. Bagi bukan sebab you betul. Trading. So, pergi balik, pergi jual petang. Ini kena ada ilmu. Okay, yang keempat, property. Jual beli property. Ini kaitan dia macam mana? Bulan 9, bulan 10 baru boom. Saya telah tahu pula untuk buat survey untuk pembelian-pembelian tersebut. Kelima, buat online class. Ini kena online class. Online class ni, you kena start mula untuk mengadakan kelas-kelas tertentu. Yang mana trainer-trainer sebagainya, ini dah validate sangat tinggi, memang permintaan sangat tinggi. Alright. Yang keenam, buat program parenting. Orang dah makin ramai dah mula rasa macam duduk rumah lama sangat dengan anak-anak ni, dah mula senang sebagainya. So, orang mula mencari jalan keluar. Macam mana nak buat ni? Maksud parenting. Ini idea mahal, saya bagi je. Free kepada anda. Betul, memang mahal betul ni. Siapa yang orang bisnes yang sedang dengar kita ni, kalau dapat idea ni kan, insyaAllah confirm meletup. Saya sendiri pun apa, bila Ustaz baru 6 point ni kan, saya pun sendiri pun nampak few benda yang parenting. Saya tak terfikir tadika online. Saya sendiri ada masalah tu anak saya sekarang ni. Betul kan, terdepan dekat rumah ni. Validate, bukan sekadar dah buat dah pun, masalah tu memang wujud. Betul-betul. Baik solution. Yang ketujuh, subscription untuk ilmu-ilmu macam kita buat sekarang ni. Ini tengah mahal ya. Kita buat yang minika ataupun subscription ilmu-ilmu mahal. Bukan sekadar mengandai motivasi bisnes je. Semua bidang, untuk kesihatan lah, untuk lifestyle lah, semua berubah. Mak kata PM kita, new normal. So, maksudnya new normal, new normal ni, ini ada kaitan, ada bisnes new normal. Okay, yang ke-8, t-shirt baju raya. Hari ini saya bincang dengan bonda, dapat baju lawa terus. Bagus betul. Baju raya tahun ni, saya bagi tahu siap-siap, siapa dengar tak ambil ruang, tak ambil peluang, rugi, kena bertindak segera. So, apa yang saya beritahu, baju raya akan berlaku perubahan. Sebab raya tahun ni, insyaAllah, orang tak pergi ziarah-ziarah dah. Bukan apa, tak risau. So, ini prediction. So, bila kita lihat, PM pun dah beritahu, tarawih pun tak boleh, maka, keperluan orang beli baju raya bersamping jadi rendah. Dan orang pun tak nak beli lah. Sebab apa? Duit dan makin-makin ada masalah kewangan dan sebagainya. So, dia akan beli juga baju raya. Sebab baju raya memang anjuran Islam untuk pakai baju yang cantik. So, bagaimana nak beli baju raya? Dia akan beli baju raya multi-purpose. Bukan pakai baju raya rumahnya. Nak pakai semayang raya tak boleh? Betul-betul. So, dia akan beli baju raya yang multi-purpose. Contoh multi-purpose, baju kelopak. Baju-baju raya, orang nak pakai sedondon. Mak, ayah, anak-anak. Okay. Yang ini hot market. Hot demand. Pasti akan laku keras. Orang ni demand saya share dekat ni. Saya kalau ikutkan orang bisnes, dia akan simpan rahsia ni. Ye, buat apa kita ke orang. Kan? Ini saya betul, 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 betul. Ambil peluang sekarang ni. Buat betul-betul. Ada masa lagi. Yang ke-8. Itu yang ke-8. Yang ke-9, makanan. Pack makanan. Makanan ni, orang nak ready food dah cepat dah. Behavior dah berubah kan. Yang saya sebut kan, behavior. Orang nak makan dengan ready food cepat. Makan cukup siap. Makan siap. Kawan saya kira lelaki ni jual pack makanan, laku. Ratusan ribu pack habis terjual. Sebab orang dah mula pergi kat dapur masak. Dah rumah tak tahu apa. Saya dah boleh tak masak, dah boleh dah masak.
pemandi saya masak nasi goreng ayam, ayam tak masak-masak. Masaknya tak ayam seketul. Pertama dia kena goreng dulu, mana saya tahu. Saya masak goreng pisang, pisang tak melekat dengan tepung dia. Kenapa? Sebab pisang tu rupanya kena masukkan air, goreng-gorengkan pisang. Manalah saya tahu. Itu 2 minggu lepas. Tapi sekarang ni dah tahulah. So, saya mula nak belajar ilmu masak dan yang ni anda kena buat pack makanan yang instant. Yang ini memang memang laku keras. Orang memang nak sangat. Your recipe, apa saja berkaitan makanan, laku gila. Okay. Yang ke-10, masih lagi hot product, hand sanitizer. Dan saya ada bisnes baru. Lepas ni, orang nak masuk mall. Memang kena beli barang. Orang sekolah. Tapi mereka akan ada ketakutan. Saya ada bisnes model baru. Nama dia ialah alat untuk bagi shower sebelum masuk pasar. Yang ni dah ada orang cerita. Orang PM saya, ini hot product. Orang memang nak. Ini kalau siapa ambil ni, saya boleh kata multi millionaire. Boleh jadi ratusan juta. Sebab memang produk yang akan diperlukan. Nak masuk masjid, kena pakai shower depan ni. Nak masuk pasar raya, nak masuk sekolah. Semua orang akan pakai. So, ini hot product. Ambil peluang ni, sanitizer ni. Alright, saya dah bagi tahu ni, ini yang mahal ni. Dia masuk, dia ambil idea ni. Sangat mahal ni. Okay. Nombor 11, barangan komoditi. Ini saya tengah buat. Kicap. Saya tengah jadi pengusaha kicap ni. Anak saya suka makan kicap. Sampai mak isteri saya kata, jangan makan kicap sangat, nanti jadi gelap. Tak apa lah. Itu semua ritos kan. Tapi kicap, makanan langking, beras, ini semua konsep yang kena buat ni. Yang kena runcit ni, kena buat secara online dan kena buat delivery, package. Kita kena buat outbid. Kalau contoh Foodpanda, platform bukan Muslim punya syarikat, kita kena ambil. Sebab apa kita kena ambil alih? Sebab bila syarikat bukan Islam, tak ada kepastian dia bayar zakat. Tapi syarikat Islam, confirm bayar zakat. Confirm bagi sedekah. Kita kena nak buat. Alright, yang ke-12, air menira. Kenapa air menira penting? Air menira ni penting kat tempat-tempat yang hotspot. Hospital perlu air menira. Saya bagi tahu saya hari ni alhamdulillah 100,000 air menira sehari. Syukur alhamdulillah. Dan insya-Allah. Dan juga laku gila. Sebab apa? Sebab memang orang perlukan sangat-sangat. Ini bukan sekadar air COVID ni, air menira sebab dia tak dia ada reason dia sangat besar, sangat jelas. Yang ke-13, e-book dan juga audio. Yang ini anda kena kepakaran buat e-book. Jadilah dropship. Di yang seterusnya adalah dropship. Di mana juga dropship kan? So dropship adalah pemilik affiliate. Jual produk orang lain. E-book dan audio. Lepas ni insyaAllah bonda kita ada buku apa nama nak jadi tenang dan sebagainya. Kita buka pada yang dalam ni. Nak menjual produk apa lah. Bagi produk jual. Jadi affiliate jual. Tak masalah. Bila formula bebas stres. Formula bebas stres. Orang tengah perlu kan? Stres. Jual benda, kita bagi peluang. Orang jual dapat rezeki sikit kan. Tambah sikit kewangan. Ini yang ke-13. Ibu yang apa nama, yang berautoriti lah. Okey, yang ke-14. Ke-14 ni saya punya ni. Apa nama? Okey, pasar malam. Bazaar. E-commerce. Jadi e-commerce ni kena gabung dengan apps. Ini in a new future. Future ialah dalam bidang apps. Ada 5G lepas ni. So you kena masuk e-commerce, kena masuk pasar malam, pasar padang, semua kena buat e-commerce. Mesti kena buat jualan cara, mana e-commerce macam ni. You tak perlu ada WhatsApp. You tak perlu nak kena ada apa nama, berkata. You letak produk je, orang beli, automatic system hantar. Betul. Nak buat ni, nanti Tuan Fadi ajar. Nampak tak, senang kerja aku. Lagi kat dia. Okay, yang ke-15 ialah you kena ada buat website. Website ni ramai orang tak buka. E-commerce business king of WhatsApp. WhatsApp ni adalah untuk belajar tips. Sekarang ni kita buat kat Facebook sekarang ni. Tahu tak Facebook ni dapat orang buat Mark Zuckerberg dapat duit dengan kita punya content. So kita bagi dua kat dia, traffic kat dia. So sepatutnya kita kena buat website kita sendiri. Kita punya kedai kita sendiri. Tempat kita sendiri. So kena ada website. Dekat situ saya bagi itu mahal. Kita letak payul. Kita letak payul. Saka. Apa maksud dia? Perasan tak? Kalau you beli kat Lazada ke Shopee ke, tiba-tiba benda yang sama keluar kat barang tempat. Macam dihantui, macam disangka. So nama ni lah Pixel. So Pixel, betul. Tanam dekat mana? Tanam kat website. Yang ini ilmu mahal ni. Kalau you nak pergi kelas Evan pun dapat ilmu ni. So saya bagi percuma je. Maksud ni tanam Pixel kat website. Supaya orang akan dihantui dengan anda punya produk. Anda buat kerja sekali je, dia kena hantui berkali-kali. Contoh paling benar Tuan Fadi lah. Kalau you tekan iklan dia, nampak kat semua tempat. Sampai dalam TikTok pun nampak. Nampak sangat. Saya nak beritahu pada anda, itu kaedah mudah. Google, Facebook dan
sebagainya. Alright. Yang seterusnya, berkaitan dengan, ini saya bagi prediction yang akan datang ni. Dalam lagi akan ada korban, daging-daging korban tersebut. Saya tengah buat bisnes di mana membantu orang, bukan bisnes, dia bukan prediction. Bisnes ada bagi social entrepreneurship. Kita membantu untuk packagingkan pack-pack korban ni. Kita tak dapat duit keluar negara nak buat korban. Tapi kita boleh packagingkan daging-daging korban ni. Kita bagi sedekah ke orang. Tapi the business is on the packaging, on the logistic, not on the product. Like, korban is korban lah. On the production. On the name. Ini saya bagi tahu ilmu ni. Mahal ni. So tinggal lagi nak buat dia. Jangan ada minat 8%. Nah, minat 8% apa? Nanti saya cerita balik. Okay, ini A, B, C, D, ini demand.